Sementara itu, juara 2014 Pahang menempah laluan sukar di Stadium Darul Makmur. Tok Gajah gagal menempatkan peluang beraksi di laman sendiri, sebaliknya memberi ruang kepada PKNPFC membawa pulang gol di tempat lawan hasil keputusan seri satu sama. Pelawat menguasai perlawanan sebaik WC dibunyikan dan Ahmad Syukri Abdul Hamid membuka tirai jaringan pada minit ke-13 untuk PKNPFC mendahului 1-0. Tersentak dengan gol itu, anak-anak buah Dola Salih kembali memperkemaskan rentan dan berjaya menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-23. Berusi jaringan Wan Zahrunizan Wan Zakaria. Pada babak kedua, Pahang lebih mendominasi perlawanan dengan melakukan asakan demi asakan ke kubu lawan. Namun, usaha Tok Gajah untuk mencari gol tambahan gagal sehingga whistle penamat dibunyikan pengadil Zulkarnain Zakaria. Kedua-dua pasukan bakal berentap sekali lagi untuk bagi skor akhir kedua Piala FA di tempat lawan 1 Julai nanti.